Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kemarin aku kan posting survei kalau misalnya kedepannya aku akan upload video, teman-teman pilih yang mana? Pilihan terbanyak dari teman-teman adalah tentang hijrah saya ya. Oke, proses hijrah. Aku bingung mau mulai dari mana. Oke. Dulunya saya vokalis band rock, vokalis awal-awal sih sebenarnya, karena suara saya sadar suara saya sangat pas-pasan banget untuk nyanyi, tapi jadi vokalis juga. Ngeband itu apa ya, sesuatu hal yang aku banggakan banget dulu ya. Iyalah, maksudnya kan kayak kalau orang-orang lihat ngeband pasti keren gitu, apalagi cewek vokalis main band itu keren gitu, keren. Walaupun itu aku tetap pakai hijab, jadi juga aku juga salah satu ikonnya di situ, satu kota itu aku ikonnya seorang vokalis band cewek yang pakai hijab satu-satunya ya. Walaupun ya dulu tuh masih kayak pakaiannya kayak yang ketat gitu kan, aku juga masih belum kenal yang namanya syar'i gitu, aku belum kenal banget, aku masih pakai baju jeans ketat segala macam. Ya itu aku banget dulu nganggap itu semua keren, pokoknya bener-bener dunia yang aku banggakan banget suaranya, penonton, klip gemerlap, lampu panggung, lightingnya segala macamnya. Ya namanya belum hijrah ya, aku juga masih ya pokoknya masih duniawi banget gitu. Aku juga belum tahu dari vokalis band aku pindah kota dan aku ikut nonton konser terus. Aku kan ada komunitas, jadi komunitas yang untuk apa ya, komunitas yang mendukung band, apa sih namanya, fan base gitu kan, komunitas. Jadi kalau misalnya band yang kita dukung itu manggung, kita ke sana, akan ada undangan untuk kitanya. Kita yang berada di barisan penonton festival nggak pakai kursi VIP berbeda, kita yang campur baur dan segala macamnya, itu bisa dibayangkan seperti apa yang nonton konser itu malam pulang jam berapa gitu. Terus di Bekasi, Mei 10 Mei 2015 tepatnya, aku memutuskan untuk hijrah yang benar-benar nggak ada angin nggak ada hujan, benar-benar hijrah. Kan biasanya kan kalau orang tuh, aduh aku pengen deh kayak gitu, aku pengen pakai jilbab syar'i, aku pengen kayak mereka. Tapi kalau aku enggak, aku benar-benar real, nggak pernah ngerencain. Tapi masya Allah, Allah tuh yang sayang banget sama saya, ngasih saya kesempatan yang luar biasa untuk hijrah, mengenal hijrah, indahnya hijrah seperti apa. Itu kayak apa ya? Aku benar-benar kayak bisa mengungkapin dengan kata-kata itu bahagianya seperti apa. Iya, yang mulai apa ya, yang mulai dari vokalis band sampai nonton konser yang campur baur ikhwan dan akhwat yang nggak jelas banget itu, jingkrak-jingkrakan gitu, yang apa ya, seakan-akan kita cuma ingat kesenangan dunia gitu, kesenangan saat itu doang, tanpa sadar sebenarnya bekal di akhirat aku belum cukup gitu, belum cukup banget, sedangkan ajal bisa datang kapan aja. Itu benar-benar, aduh kalau diingat kayak ngapain juga sih sebenarnya, itu kayak bodoh gitu aku bilang yang nonton konser itu. Jadi sampai saat itu yang aku benar-benar nggak ngerencanain akan hijrah itu, jadi awalnya karena aku ulang tahun waktu itu dan ya iseng aja sih pengen baca surah sesuai jumlah umur aku saat itu. Di surat itu aku nemu tentang hijrah, itu yang mungkin aku benar-benar kayak aku tersentuh dengan itu, yang tiba-tiba setelah aku selesai satu surat itu, baca Qurannya terus terjemahannya, aku apa ya, mulai istighfar, ingat-ingat dosa. Itu ceritanya dulu kan ulang tahun tuh mulai jam 12 malam, terus aku mulai lah sholat malam dulu, terus ngaji. Habis ngaji tadi kan aku
yang istighfar istighfar gitu banyak banget istighfarnya. Aku nggak bisa hitung sampai berapa kali aku istighfar waktu itu. Yang aku nangis itu bener-bener ingat dosa kayak gimana gitu sih, kayak ingat kelakuan aku dulu, maksudnya ingat semua lah gitu. Nggak, pasti orang punya masa lalunya masing-masing, kesalahannya masing-masing gitu. Aku ingat semua satu persatu, mulai dari yang kecil sampai yang gede, kesalahan aku, dosa aku. Itu benar-benar aku ngabisin tisu yang gede itu satu apa sih, satu bungkus gitu loh yang gede. Aku benar-benar ingat itu. Dan mulai hari itu oke, aku putuskan untuk hijrah 10 Mei. Dan setelah hari itu penampilan aku mulai berubah di rumah juga kayak gitu. Aku mulai pakai jilbab seperut ya, udah mulai jilbab syar'i, yang celana udah longgar gitu. Itu semuanya tuh berpikir, aduh ini orang kenapa gitu kan, kayak aneh gitu kan, kok tiba-tiba gitu. Yang orang juga lihat di sosial media tuh kayak aku udah beda gitu kan, kayak penampilannya tuh masya Allah gitu kan, walaupun yang belum sesari sekarang atau jilbabku yang belum gede-gede banget, cuman itu prestasi yang luar biasa banget kalau aku bilang. Bisa sampai udah sejauh itu udah masya Allah banget. Terus yang banyak orang-orang pertanyakan itu adalah titik hijrah saya. Apa penyebabnya, dari mana awalnya, dan kenapa? Ya itu kayak yang ditanyain semua sama mereka gitu, yang mungkin karena menurut mereka tuh semuanya begitu cepat gitu. Cepat dan terasa sangat tiba-tiba buat mereka. Yang melihat aku dulunya masih amburadul kayak gimana gitu, dan tiba-tiba aku yang langsung hijrah gitu, itu kayak menurut mereka apa ya, kaget dan kayak tiba-tiba. Tapi sebenarnya enggak sama sekali. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu prosesnya sangat panjang, panjang banget untuk bisa sampai di titik itu aku hijrah. Ya walaupun sebenarnya aku enggak sadar ya kalau semua itu karena prosesnya dari sana. Aku sampai hari ini aku udah pindah tempat beberapa kali, banyak banget sih yang bisa nyebabin aku hijrah. Semuanya tekanan hidup aku, kayak tekanan hidup itu kayak asam manis, pahit, asin, hambar, itu kayak emang udah aku rasain semua. Jungkir balik kehidupan tuh kayak aku rasain gitu, banyak banget. Sampai titik terendah dalam hidup aku ngerasain banget, yang sampai aku pernah berniat bunuh diri, bahkan udah ngelakuin bunuh diri itu udah. Tapi Allah sayang sama saya gitu, nggak mati juga. Sebenarnya lucu sih, bunuh diri tapi nggak mati, ya alhamdulillah gitu kan. Maksudnya Allah masih sayang, Allah ngasih saya kesempatan untuk lebih baik lagi. Ya walaupun waktu itu aku nggak langsung hijrah pas bunuh diri itu, nggak. Aku gak bakal cerita tekanan hidupnya seperti apa, tapi itu emang benar-benar tekanan hidup banget gitu. Yang kadang kalau aku ketemu teman aja katanya, kamu kuat gitu. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku gak akan sanggup. Cuman sampai saat ini saya percaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebani seseorang melainkan dari sesuai dengan kesanggupannya. Jadi semuanya itu sebenarnya gak apa ya, nggak tiba-tiba, nggak, semuanya berproses. Aku pindah dari satu kota ke kota lain, tinggal di sana. Pada akhirnya aku hidup sendirian. Aku benar-benar, wah gitu. Aku perjalanan hidup semua dari sana. Aku jangan sampai aku tiba lagi di Jakarta. Ya disitulah aku hijrah. Aku hijrah. Masya Allah aku udah ngadepin ketenangan hidup yang luar biasa. Dan kalau ditanya kenapa, apa ya? Saya seorang pendosa, dosa aku menggunung, dan aku sadar amalan aku untuk bekal di akhirat nanti itu belum cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita gak bisa meminta penangguhan waktu untuk menunda kematian kita. Kita bisa bertobat dulu, gak bisa. Sampai hari ini aku mencoba untuk melakukan yang terbaik terus, walaupun ya namanya iman kadang naik turun gitu. Yakin masih hidup 1 tahun ke depan. Yakin masih hidup 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, 1 hari ke depan, atau mungkin saja saya akan dijemput 1 jam atau bahkan gak sampai
aku selesai bikin video ini atau posting video ini, aku udah dijemput gitu. Pasti tetap ada salahnya, walaupun aku udah hijriah, dan semoga video ini juga bisa ngingetin aku untuk selalu berbuat baik lagi. Semoga gak berlalu, dan ya pokoknya semoga saya istiqomah dan bahkan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, begitupun teman-teman yang lihat gitu. Sini aku nge-share bukan kayak untuk ngumbar aib atau apa segala macam. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Apapun background kita di masa lalu, semoga bisa hijrah. Gak peduli gitu. Yang penting kita emang benar-benar niat taubat. Allah pasti mengampuni. Aku yang ini vokalis band, nonton konser dan segala macamnya, bahkan banyak hal yang aku gak sebutin jelek-jeleknya aku, tapi aku bisa berubah insyaallah. Ya buat teman-teman juga lah gitu, semoga bisa apa ya menginspirasi gitu cerita aku. Nanti insyaallah akan ada video untuk part-part ini di proses hijrah aku. Kayak yang nonton konser tadi, aku akan buat video satu khusus untuk itu. Nah nanti juga akan ada proses perjuangan hijrah aku ya, karena kalau untuk menceritakannya dalam satu video tuh kayaknya susah gitu, kayak kepanjangan gitu. Oke. Makasih teman-teman dukungannya untuk semuanya selama ini. Semoga kedepannya aku udah bisa lancar rutin ngupload video minimal satu minggu sekali minimal. Doain yang terbaik untuk saya juga. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.